kembali lagi dengan aku Candy Dasri. Di sini aku ingin membuat saus ikan yang mana aku akan menggunakan ikan laut, yaitu ikan apa ini ya? Sepertinya sih ikan layang ya. Sepertinya ya, kalau aku salah mohon maaf. Sebab saya pun tidak terlalu mengerti ikan-ikan laut ya, kecuali yang biasa ya. Untuk bahan-bahannya nanti aku tunjukkan bahan-bahannya ya. Oke. Untuk bahan-bahannya aku di sini menggunakan ikan laut. Setahu aku ini ikan layang ya, tapi mungkin salah, aku tidak tahu. Dan cabai merah keriting aku menggunakan 250 gram, tapi sudah aku blender. Dan tomat, ini aku menggunakan tomat 3 buah dipotong-potong, dan juga bawang merah sebanyak 10 biji dan aku iris-iris. Dan aku juga menggunakan yaitu di sini garam, 1 sendok garam dan 1 sendok gula pasir. Untuk ikannya aku akan rendam ikan ini dengan ini ya, dengan racik ikan goreng ya. Ini tidak di sponsor ya, ini aku beli sendiri. Dan untuk menggorengnya aku menggunakan minyak ya. Oke, ini bahan-bahannya semua untuk membuat saus ikan. Oke, untuk pertama-tama untuk ikannya aku mau rendam dia dengan bumbu racik ikan goreng dari Racik ya. Sekali lagi, ini aku tidak sponsor, tapi aku beli sendiri ya. Karena aku menggunakan ikan 1 kilo, jadi aku masukin semuanya. Seperti ini ya, ikannya aku tumbuhin. Lalu kita aduk-aduk jadi satu. Kenapa aku pakai bumbu goreng ikan yang instan? Sebab bumbu yang instan racik ini enak ya ke ikan, jadi ikannya gurih gitu loh. Jadi makanya aku suka pakai ini, bumbu racik ikan goreng. Oke, sudah tercampur rata ya, seperti ini. Tinggal kita goreng ya. Oke. Sepertinya minyaknya sudah panas, kita sudah boleh menaruh ikannya ya. Oke, kita aku kecilkan dulu apinya. Sepertinya apinya kebesaran. Kalau kebesaran nanti kalau pas digoreng dia akan mucrat-mucrat minyaknya nanti ya. Oke, aku goreng ikannya. Oh ya, untuk saus ikan ini boleh pakai ikan apa aja ya. Kalau contohnya ada yang suka pakai ikan tongkol, silakan. Ada yang suka dengan ikan kembung pun boleh juga ya. Karena aku di sini adanya ikan ini, jadi aku goreng ikan ini ya. Biarkan dia sampai masak ya. Nanti dibalik sampai dia mateng lah kira-kira ya. Oke. Kita balik ikannya ya, sepertinya ikannya sudah harus dibalik. Ya, ikannya sudah balik.
gosong ya. Kita biarkan dia dulu sudah matang ya. Goreng ikan ini sampai loncat-loncat minyaknya, ya. Itu tidak kena muka ya. Jadi kalau untuk goreng ikan tipsnya hati-hati ya, tapi jangan kebesaran. Nanti kalau kebesaran minyaknya dia bisa meledak-ledak, nanti bisa kena muka atau apa. Ya. Ini yang tadi sudah aku angkat. Oke, ikannya sudah tergoreng semua ya. Jadi sekarang kita tinggal siapin sausnya ya Bu. Ya, sausnya ya. Ini minyaknya yang bekas ikan juga tidak apa-apa, tapi dikurangi sedikit karena nggak mungkin kita akan menumis cabe dengan minyak yang banyak. Oke, karena ini minyak sudah panas, aku masukkan bawang merahnya. Goreng aduk-aduk sampai wangi ya, sampai wangi aroma bawang. Oke, goreng-goreng terus, goreng-goreng sampai dia kecoklatan dan harum ya. Kita masukkan tomatnya ya. Kita masukkan tomatnya sampai dia lemes. Kamera boleh lihat bentuknya seperti apa ya. Ini cantik merah-merah. Tomatnya udah sampai. Saya kasih garam, gula, nanti kalau ini kurang garam ditambah garam gitu ya, atau kurang apa kepedesan ya tinggal ditambahin apa gula ya. Jadi jangan mengikuti sesuai dengan mereka ya. Jadi kalau berasa kurang bucin, saya tidak pakai bucin, kurang garam atau kurang gula, oke kasih air sedikit ya supaya dia tidak terlalu mengental. Saya mau yang ada cair-cair dikit ya. Oke, aduk terus. Mulai mengering ya sambalnya. Sampai dia keluar minyak ya. Oke, ini udah mengental ya sambalnya, sudah keluar minyak. Jadi dia udah mateng dari si tomatnya. Jadi kalau bikin saus itu harus sampai keluar minyak ya. Kalau keluar minyak itu tandanya tomatnya itu udah mateng.
pakai sudah pas rasanya dan ininya pun teksturnya udah oke. Kita matikan. Nah ini ikannya yang tadi kita goreng. Aku taburkan aja di atasnya ya, sausnya. Sayangnya sayur stok sayur aku habis, jadi besok kita pergi ke pasar. Oke, seperti ini bentuknya, boleh dilihat. Ini saus ikan ala Kenny Dasri ya. Oke, beginilah jadinya ikan masak saus chili seperti ini. Mudah, gampang, dan tidak ribet ya, dan bahannya pun mudah didapat. Dan jangan lupa dicoba di rumah ya, simple dan mudah bukan? Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and comment and share ya. See you next video and bye bye and thank you for watching. I love you all. Bye.